Hai dan selamat sejahtera warga KHS. Nama saya Cik Nur Zulaika binti Zulkanan dari kelas T6-19-T1. Hari ini saya ingin interview seorang pelajar yang mendapat kepedulian yang cemerlang baru-baru ini. Jadi sila perkenalkan diri anda. Okay. Nama saya Imala Darshan. Saya dari kelas PU18-SS2. Apakah perasaan saudara setelah menerima kepedulian baru-baru ini? Saya rasa sangat bersyukur dan saya tidak percaya yang saya mendapat keputusan yang cemerlang ini. Walau bagaimanapun, saya sangat gembira kerana mendapat keputusan ini, kerana saya rasa ini adalah hasil daripada usaha yang saya telah ambil. Apakah cara saudara belajar sehingga mendapat 3.92 pointer? Untuk saya selalu fokus dalam kelas. Masa guru mengajar dalam kelas, saya tidak tidur. Saya menumpukan perhatian yang sepenuhnya dalam kelas. Ini membantu saya lah. Yang kedua, apa yang diajar oleh guru, saya akan mengulang kaji di rumah pada hari yang tersebut. Saya tidak akan delay atau saya tolak subjek tu untuk belajar hujung minggu ke atau sebelum exam. Saya akan complete yang itu pada hari yang tersebut supaya saya tak lupa apa-apa. Yang ketiga, buat nota untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Nota tu asalkan kamu faham, bukan untuk orang lain yang kamu buat nota. Nota ringkas kan? Ya, nota ringkas yang kamu faham, yang kamu suka, yang kamu boleh ingat untuk lama-lama. Sebab ada orang yang suka buat perteminda, ada yang berwarna-warni. Tapi untuk saya suka yang pendek, yang biasa-biasa. Saya tak suka yang berwarna-warni, sebab tak ada masa nak buat semua tu. Buat yang pendek-pendek asalkan faham. Yang ketiga, kamu kalau saya selalu membuat latihan, first saya akan rujuk buku dan membuat latihan. Yang kedua, latihan yang sama, saya akan rujuk jawapan dan membuat latihannya. Yang ketiga, saya akan buat tanpa merujuk apa-apa dan saya akan tanda dan saya akan cek adakah jawapan yang saya buat tu sama dengan jawapan yang diberi di belakang dan juga sama dengan nota yang saya buat. So yang tu memudahkan saya untuk menghafal. Lagi satu, kalau ikut sejarah, sejarah ni kita untuk tingkatan 6 kita tak ada ABC. So plus semuanya soalan esei. So untuk soalan esei, kita lebih baik daripada menghafal huraian isi dan sebagainya, kita membaca soalan, membaca, memahami sejarah. Katakan satu bab ialah sejarah Asia, sejarah Tanah Melayu. Kamu hafal yang tetap, kamu fahamkan yang itu. Dan saya akan jawab mengikut, saya akan ingat isi saja. Saya tak akan hafal huraian daripada buku. So dia lebih kepada takolah. Sememangnya form 16 memang tertekan. Lagi-lagi semasa kita belajar, apabila kita melihat soalan-soalan tahun lepas, kita rasa sangat tertekan. Dan kita selalu rasa yang saya akan rasa, saya belum lagi prepare untuk apa-apa. So ini akan menyebabkan saya sangat stres. Tetapi kalau kita selalu stres, kita tak boleh belajar. So apa yang saya buat, berusaha lebih. Saya akan membuat lagi banyak latihan supaya saya faham apa yang saya buat. Dan saya sudah ada matlamat hidup saya. So yang tu akan menyebabkan saya kurangkan stres lah. Sebab saya berada di form 16 untuk mencapai matlamat tersebut. So kalau rugi kalau saya selalu berasa rancangan saudara pada masa akan datang. Rancangan saya pada masa akan datang ialah untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam 3-3 sem. Saya harap boleh dapat komplek supaya boleh memasuki Universiti Melayu dalam Fakulti Undang-Undang. Saya nak meneruskan pelajaran dalam Fakulti Undang-Undang. Jadi lawyer lah ni? Ya. Kata terakhir atau pesan atau kebiasaannya pelajar-pelajar SPPM yang ada di sini bukan mereka yang pilih. Selalunya yang terpaksa datang sebab tak dapat matrikulasi ke tak dapat UiTM. Ya, last choice ataupun dipaksa oleh ibu bapa. Tetapi jangan ingat yang
sebab kamu tak dapat matrikulasi ke kamu tak dapat UiTM, kamu tak boleh berjaya. Form 6 ni salah satu cara yang terbaik untuk memasuki universiti. Sudah lama kita ada pra-universiti kan? Kita tak panggil lagi pelajar Form 6. Lebih-lebih pra-universiti. So jangan risau. Kamu berusaha bersungguh-sungguh, berlipat kali ganda daripada kamu buat semasa SPM, kamu boleh berjaya. Jangan risau. Terima kasih kerana meluangkan sedikit masa saudara untuk kami menunggu ramah saudara. Saya juga mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman saya sepanjang Form 6. Sekian terima kasih.